Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Selamat pagi. Gimana kabarnya, Lur? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pagi hari ini Likman mau berpetualang, Lur, ke sawah. Lagi musim kemarau nih, Lur, mau cari ikan. Sat kali nih, Lur. Jadi mau cari keong tapa, Lur. Keong tapa itu seperti apa, Lur? Ikutin terus sampai selesai. Ya, wis nggawa senjata. Keong tapa. Wis dadi cacing baru. Mau ngari cuma buka isem juga tuh kelihatan dari sini buka isem juga lagi ngari tuh jadi lusuh lah yuk rawangi di sini keong tapa buka isem ya melihat banyak keong tapa lur jadi lipat cuma lusuh terus pengen tahu juga keong tapa seperti apa si tapa di keong tapa. Oh bener nih lur, dia jenangnya keong tapa. Apa sih urip? Oh, ya si urip. Ini bisa bertahan bertahun-tahun gak mati. Oke. Si urip lah. Dalamnya masih hidup, masih ada. Oh keong tapa gue kesaten. Tapa ini berarti sakti ya. Sakti gue ngeliat kesepian bu. Iya. Semar bertahan hidup di dalam lungka. Enggak makan berarti ya, Mak? Ini enggak makan. Jadi kalau dimasak ini bersih, Lur. Bulat maning yuk, ring juga isinya lah. Oh, is mati, Bu. Oh, ini udah mati. Oh, orang bertahan. Di tantangannya gagal. Gagal. Tapannya. Berarti ngeliat itu cici-cici, Mak? Iya, iya. Oh, juga isinya ngerti selai. Oh, baru hijau tiba, yuk. Dapat lagi. Ciri-ciri nenek kasih urip anak gini ya, Mak. Iya. Ada cangkangnya masih ada tutupnya. Ini masih urip. Masih urip. Ayo mangene. Oke, mangke. Kiu akeh po. Ki, ijo-ijo yo. Kuwe ijo-ijo. Oke, wis pada mati. Ora bertahan karena saking panasnya, Mbok. Iya, Mak. Sinang injero. Iki ya. Mati gitu. Lur. Nambah urip. Tapi karo kuwi godhong-godhongan ati kuwi. Iki jane bako-bakoan kaya kembang urip doyan banget. Ya, ulur-ulurnya kena bako-bakoannya kena. Pokoke asal ijo diarah soalnya musim terang kaya sepete. Iya, angin. Masuk nami. Nami ya paling ngarit. Oh ini lo dapat. Nah ini seperti ini. Kalau mak masih hidup seperti ini lo. Dapat yuk. Ini benang kena kek ya.
Di. Lanang redon. Di mo? Ya sing siji meletak, sing siji di dalam tanah nih. Masih di dalam tanah. Yuk, belak ya? Ya, lumayan. Kayaknya bersih, gede-gede. Iya, krecek, iya. Nih, krecek. Lagi. Krecek. Pecah. Oh, mati. Mati. Ana. Bulane amuk. Ini lho, udah sampai rumah Likman sama Yukaisam tadi berpetualang mencari keong tapa, Lur. Keong tapa digoleti ya pada ngumpet nang jero lungka. Jadi cuma dapat segini loh, tapi lumayan bisa dibikin makanan lezat. Ikutin terus makannya, Lur. Nih seperti ini. Tong tapa itu bersih, Lur, karena tapa kan nggak makan. Jadi orang anak kotoran, jadi bisa dimasak. Orang mawi digumbeng-gumbeng. Yeah. Bulan. Mata ini harus dibuang, Mak. Ya orang kan mata ini mau ngaji tapa orang mangan. Ya orang mata ini lah. Mangan apa? Eh, mau kan kata ini. Anak bandok ini. Ya kita kena kelengkeng. Ini anak ini. Ih, oh, mau tuh satu sini dulu. Apa, Mak? Jadi apa? Oh, dimasuk apa, Mak? Dimasak apa ini? Ada juga sih digoreng terus di sambil goreng. Keongnya mau dibikin sambal goreng cabai hijau, Lur, tapi karena punya cabai hijau jadi tinggal klik. Oh iya. Iyalah, bisa semua. Lumayan. Ada cabai hijau, tomat, ada gula penyedap, masuk semua sekalian ya. Dicampuri sambal Lur gua kakek. Jadi juga sih menake. Iya enak, enak enak, itu enak apa? Mambu ini sih gudel. Ya memang gudel. Jidat. Jidat. Matang Lur, ki dari Madang. Jangan. Mas, sapi mau di mana? Nah, Lur, wujudnya kayak gini, Lur, kayak yang tapa nek gutel ya? Oh ya gutel bersih maning. Yuk kaisem ya, kayak yang ngaji tapa tiara. Melu sakti. Mengerti ketelan yang sakti. Di sapi. Ya, saya berdoa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Min, karo soalnya gini. Di Safi, mau kan kepengin jare. Nggih.
Enak. Ini jedet banget rasanya, Li. Benar enak banget. Anu kewa kita apa kan bersih ya. Wis pirang wulan bae ora makan ya berarti kotorannya ora nanak. Ya ora nanak. Mulane langsung dimasak. Ini kan keren banget. Iya, bisa ya lah. Li, yuk jedet yuk. Jedet. Monggo monggo lur, tumut maem lur. Kali keong tapak melas ora ilang kaki. Ya kan wis umume dipangan. Ya apa kletuk sih? Enak. Kerut-kerut. Kayak amplak. Persis, kayak amplak. Enak iya yuk. Ya perbualah. Jedet iya. Enak. Enak ya. Saya pengin ngomong jalu kok, Pak. Coba ini ya, ngomong aja nek nyong ora belan, ternyata barang nyoba kok. Iya ya. Enak banget. Pak. Bapaknya seneng banget ya. Karo cabe ijo cocok banget, Lur. Paning cabe ijone anu panen dhewek ya wis. Sambal enak. Enak. Cocok. Enak banget. Enak tenan ya. Oke, Lur, ngapurane ya. Likmar siki ngontene ora mesti bareng karo Yu Kaisem. Soale ki wong kaya siluman. Iya, esuk-esuk wis digolati wis ora nanak. Kae bantu bojo lur. Golek suket. Ya, soal lagi musim ketiga angel. Brian urip lah. Tapi kapan-kapan mang jaur bayu. Mang jaur ngarit mang jaur digawe konten ya. Iya digawe konten karo jaluk gesek, jaluk iwa kan kan lagi panen iwa. Kali ini saat ya. Oke, yuk. Golet suket nang lahan kan ambo banget ya kangkungan. Anak eceng gondok karena apa sih tanduri? Orang tanduri liar. Siapa tahu kok nemu cel kue kan? Harta karun iwak ya. Iwak bogo, iwak kae. Gerinte kepitok yuk. Ya. Yuk. Ayo mangkat sik, Pak. Sikinya kesoran lah. Jeng kasih esok. Iya, kasih esok. Ini gelem pada karo mobil lo. Ya gelem lah. Mobilnya gelem apa lah mana? Ya gelem. Enak it. Enak it. Ya enak ya om. Enak ya. Jelur. Habitasi mentah bisa ngomong jaluk. Ya mulanya rasa banget. Enak kok ini ya. Menunjuk? Enggak. Baru. Enak banget, Pak. Jangan keong. Iya sih. Keong apa? Keong tapak. Ya enak, keong tapak itu jalan. Itu berarti kamu sakit ya, berabot-abot orang makan, tanpa mangan, tanpa minum, esi urip. Nyatanya esi gede gue. Enak. Mending ya, Ge? Kayak apa, Ge? Mending. Nah ini bocil-bocil belum selesai karena suka banget. Ini bocil ini namanya Safi Lur, ponakan Likmar, iputune Likmar ya. Berarti sering banget kelihatan di konten. Memang ki bocah siji ki ya. Broko. Doyan. Apa-apa doyan. Apalagi itu ya berkicot ini suka sekali. Enak.
Enaknya kuliah, Dek. Terima kasih udah mengikuti video Likmar cari kaung tapa sama yukaisem, dimasak langsung dimakan, pada suka. Enak, lebih gurih ya, yuk. Ya jedat. Jedat, lebih jedat. Pacaran jedat. Mohon maaf jika ada tutur kata kami yang kurang sopan. Jangan lupa senyum. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.